Kamera keamanan luar ruangan merupakan tambahan yang bagus untuk sistem keamanan rumah manapun. Kamera keamanan outdoor dapat mengawasi jalan masuk, sisi rumah, pintu belakang, atau juga bagian manapun dari properti kamu yang sulit untuk diawasi. Nah guys, jika kamu berniat membeli sebuah CCTV outdoor untuk keamanan rumah, berikut Produkpedia akan merekomendasikan yang terbaik. Tapi seperti biasa ya, sebelum masuk ke nomor yang pertama, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya, biar kamu gak ketinggalan update seputar produk terbaik pilihan Produkpedia. Dan untuk link pembelian biar dapat garansi 100% original, seperti biasa ada di bawah ya guys. Saya Dandi dari Produkpedia dan ini adalah 10 CCTV outdoor terbaik 2024 pilihan kita. TP-Link Tapo C310. CCTV ini punya jaringan multi berkabel atau nirkabel. Jadi kamu dapat menghubungkan CCTV ke jaringan melalui Ethernet atau Wi-Fi untuk pemasangan yang lebih fleksibel. Fitur Night Vision pada CCTV ini dapat memberikan jarak visual hingga 30 meter bahkan dalam kegelapan total sekalipun nih guys. Ada juga fitur deteksi dan pemberitahuan gerakan yang akan memberitahu kamu saat kamera mendeteksi gerakan. Selain itu nih guys, ada juga alarm suara dan cahaya untuk menakuti pengunjung yang tidak diinginkan. TP-Link Tapo C310 dapat merekam setiap gambar dalam 3 megapiksel yang cukup jernih. Kamu bisa membeli CCTV ini dengan harga sekitar 500 ribuan. Imo Baletu menawarkan kamera 2 megapiksel gambar 1080p yang jernih. Imo Baletu juga menawarkan dua opsi piksel kamera yang berbeda sehingga kamu dapat memilih salah satu yang paling cocok untuk kamu gunakan. Dengan penglihatan malam setinggi sekitar 3 meter dengan CCTV ini kamu dapat mengawasi setiap momen penting bahkan di malam hari sekalipun nih guys. CCTV yang satu ini sudah berperingkat IP67, dapat melindungi perangkat dari semua jenis kondisi cuaca ekstrim dan dapat memberikan keamanan sepanjang tahun nih guys. Bodi yang ringkas ini pun juga memungkinkan kamu untuk memasangnya dimanapun. Sedangkan untuk harganya dibanderol sekitar 600 ribuan aja. Wedgecam P3. Dengan sensor Starlight, CCTV ini akan merekam video waktu malam dalam warna penuh dan juga hidup. Sensor pada CCTV ini dapat melihat warna penuh di lingkungan hingga 25 kali lebih gelap daripada kamera video biasa. Dan CCTV ini juga punya aperture f1.6 yang juga dapat menangkap cahaya 2 kali lebih banyak. Wedgecam P3 adalah CCTV berkabel dengan peringkat IP65 sehingga kamu dapat memasangnya tanpa khawatir di luar saat hujan atau di dalam kamar anak-anak. Juga CCTV dari YZ ini juga menawarkan kompatibilitas dengan Android 5.0 juga iOS 9.0 atau lebih. Sedangkan untuk harganya dibanderol sekitar 800 ribuan. Blurams A21C Outdoor Pro. Dengan IP65 tahan air, kamera luar ruangan Blurams A21C ini dapat bertahan di semua jenis cuaca. A21C mengadopsi sensor Sony CMOS sehingga kamu masih dapat melihat gambar sejernih kristal bahkan dalam gelap gulita sekalipun. Dapatkan juga pengalaman visual yang luar biasa dan video yang lebih cerah dari kamera outdoor 1080p ini. Kamera IP luar ruangan 360 Wi-Fi 1080p-nya ini juga berukuran kecil, tetapi kuat dalam kualitas pengawasannya. Nah guys, kamera keamanan ini juga sudah memiliki penyimpanan tak terbatas di cloud untuk menyimpan setiap rekamannya. Sedangkan untuk harga dibanderol sekitar 900 ribuan aja. Edgefish C8C.
C8C adalah kamera WiFi luar ruangan dengan fitur yang memungkinkan kamera untuk berputar atau memiringkannya. Nah, fitur ini akan membuat jangkauan monitor CCTV jadi lebih luas dan juga jelas. HP C8C ini merupakan terobosan besar dengan menggabungkan desain luar biasa dan fitur ekstensif, termasuk juga teknologi H.265 video untuk menangkap gambar lebih detail daripada kamera luar ruangan konvensional lainnya. Kamera yang satu ini sudah punya fitur-fitur lain, diantaranya adalah fitur AI untuk mendeteksi manusia, ada juga fitur color night vision, IP65 tahan debu dan air, penyimpanan cloud play, dan micro SD card. Sedangkan untuk harganya, CCTV ini dijual dengan harga sekitar 1 jutaan. HP BC1C. Perlindungan rumah bebas repot didukung dengan masa pakai baterai yang lebih lama. BC1C ini adalah salah satu kamera keamanan dengan baterai sekitar 7800 mAh yang bisa diisi ulang. 100% juga bebas kabel sehingga pemasangannya pun akan sangat mudah nih guys. Unit yang satu ini dapat memberikan perlindungan menyeluruh di rumah hingga 210 hari dengan sekali pengisian daya. Unit ini juga dibekali dengan teknologi inti HP dari mulai teknologi penglihatan warna malam, fitur pembicaraan dua arah, pertahanan aktif, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk harganya, CCTV ini dijual dengan harga sekitar 1 jutaan nih guys. Watchman Outdoor Solar Camera. Dengan sensor CMOS HD 2.0 megapiksel 1080p video full HD, kamera CCTV ini juga tahan air IP66. Menggunakan panel surya sebagai tenaganya, CCTV ini juga dibekali dengan baterai isi ulang 2 pici sebesar 5200 mAh untuk daya yang lebih tahan lama nih guys. CCTV ini menjamin konsumsi energi rendah selama 365 hari kerja terus-menerus. Kamera cerdas 4G IP Watchman Low Power Solar ini juga mendukung P2P dan mendukung audio dua arah untuk komunikasi yang lebih mudah. Selain itu nih guys, CCTV ini juga mendukung deteksi gerakan manusia dan untuk harganya sekitar 1 juta 100.000-an aja. Imilab EC4. Memberikan resolusi gambar hingga 2,5K, kamera CCTV ini berjalan pada resolusi 4 megapiksel untuk gambar yang HD. Bidang pandangnya lebar bisa sampai 150 derajat, sehingga kamera dapat mencakup area yang lebih luas dan membantu menangani sudut gelap gambar dengan lebih baik nih guys. CCTV ini juga memiliki fitur color night vision yang dapat membuat kamera merekam lebih jelas di malam hari. Ada juga fitur deteksi manusia yang dapat mendeteksi dan membedakan secara akurat dengan fitur sistem deteksi gerakan PIR yang dimiliki CCTV seharga 1 juta 200 ribuan ini. Keren nih guys. Reolink RLC510A. RLC510A Reolink ini menggunakan power over Ethernet, yang berarti ia terhubung ke jaringan dan ditenagai oleh satu kabel. CCTV kuat ini dilengkapi dengan aplikasi Reolink yang akan membuat CCTV bukan hanya dapat mendeteksi orang dan kendaraan aja, tetapi juga bisa memfilter rekaman yang menampilkan entitas yang kamu cari. Ada juga kartu SD untuk penyimpanan lokal pada CCTV ini, dan termasuk fitur-fiturnya yang canggih, yaitu peringkat IP66 untuk tahan cuaca, kamera resolusi 2560x1920 dengan penglihatan malam yang kuat, dan bodinya dari casing logam yang cukup tangguh. Untuk harganya sendiri nih guys, dibanderol sekitar 1 juta 400 ribuan. U5 Floodlight Camera 2.
Sesuai dengan namanya, U5 Floodlight Camera 2, unit ini dapat merekam video 2K yang akan terlihat fantastis. Unit dari U5 ini memiliki fitur lampu sorot yang terang hingga 2500 lumen. Dan yang terbaik dari unit ini adalah penyimpanan internal yang tidak mengharuskan pengguna untuk berlangganan untuk melihat klip terbaru yang direkam CCTV ini. Sistem Smart Siren juga ada untuk memberikan peringatan keras dengan alarm bervolume tinggi ketika ada penyusup. Selain itu nih guys, ada juga fitur AI bawaan yang dapat mengurangi jumlah alarm palsu. Sedangkan untuk harganya dibanderol sekitar 3 jutaan. Nah itu dia tadi guys, ke-10 CCTV outdoor terbaik 2024 pilihan Produkpedia yang telah kita rekomendasikan. Semua CCTV outdoor yang direkomendasikan tadi punya ketahanan cuaca dengan peringkat standar. Jadi kamu bisa dengan tenang menempatkannya di luar ruangan nih guys. So untuk link pembeliannya ada di bawah. Selamat berbelanja, sampai jumpa di produk-produk berikutnya. Dadah!